dijatahin apa enggak? Nggak ngomongin nominal ya, dijatahin atau enggak, apa sesuka hati lo apa gimana? Yoi, pasti dijatahin lah. Daripada nggak dapat jatah. Halo semuanya, balik lagi dengan gua Rido di channel Unbox. Nah kali ini temanya sedikit berbeda nih guys. Ini ada Hot Wheels dan di depan gua udah ada Encang Jeep. Ya, gua grogi nih, Aduh, ini tayang perdana ya di channel YouTube gua, dan gua sempet ngontak dia langsung di DM ya, pertama DM, Instagram ya, langsung, bro mau gak nih kita bikin konten bareng ya kan, collab. Cuman kalau kita bikin podcast ala Om Deddy ya kan, Close the door. Ini open the door, bro. Open the door. Terbuka untuk umum. Atau open the mister. Oh iya, bisa itu bisa. Karena kita Hot Wheels jadinya nggak jauh-jauh dari Blister. Oke. Ini apa ya? Kita ngobrolin tentang seputar Hot Wheels, diecast dan kehidupan kayaknya ini lebih asik ya kan? Aduh. Jadi mau ngarek-ngarek hidup gue ini. Oke, pertama, Encang Jeep itu nama asli atau emang panggilan? Jangan ketuker ya. Uh-huh. Itu sebenarnya nama panggilan bocah. Uh-huh. Nama gue Arif sebenarnya, standar ya, Arif Rahman, kayak nama jalan-jalan di Jakarta gitu kan. Terus karena bocah nggak bisa ngomong Arif, manggilnya Yip, Ayip, dan gue orang Betawi, jadinya Encang Yip. Cuman banyak yang salah sangka, sangkain gue dari Mandarin coy. Jeruk kali gue Mandarin. Mandarin ya. Oke. Gue mau nanya juga nih, dari kapan lu mulai main Hot Wheels nih atau diecast? Biasanya kan orang tuh nanya, oh lama belum sih main diecast atau baru mulai konten itu udah sebelumnya udah main Hot Wheels duluan atau belum gitu? Duluan main Hot Wheels lah sebelum konten ya kalau ngomong. Oh gitu, jadi itu terus ini apa beli Hot Wheels aja tapi nggak dikontenin gitu ya? Ya. Oh gitu. Kalau kenal Hot Wheels dari lama sebenarnya, gue udah kenal Hot Wheels sama nyonya berdua tuh kalau lagi ke minimarket, suka lihat gantungan kan, cuma ragu-ragu buat beli. Soalnya kalau gue feeling gue kalau gue beli pasti bakalan manjang nih, betul, nerus nih, keterusan betul. Nih keranjingan kan, gue bilang ntar dulu deh, cuman akhirnya gue ikut gathering ceritanya. Gathering. Uh-huh. Ada acara tukeran kado. Oh. Gua dapat Hot Wheels, coy. Wah, keracunan sih maksudnya. Nah, itu kayaknya dari situ tuh gua tuh. Oh, gitu. Kayaknya emang jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Jadi maksud gua dikasih Hot Wheels ya. Persen gua lagi pengen gitu kan ya. Nah, terus ya udah gua dapat. Dan itu Hot Wheels terbongkar dengan sendirinya. Karena kehujanan, coy. Hancur. Masih inget gak Hot Wheels-nya apa yang pertama kali dapat? Warna orange, Dodge Challenger. Oh, Dodge Challenger orange. Itu juga dia mungkin ngasih tukeran kado ya, karena Hot Wheels ini kali ya reguler dan gak banyak peminat kali, jadi kasih kado. Betul, harga cuma 30.000 gitu. Nah, itu. Beli aja lah gitu. Terus udah dari situ gue liatin itu. Gue sempet diomelin juga sih sama nyonya, jadi semenjak dapat Hot Wheels yang oranye itu gue jadi kayak anak kecil lagi. Mainin-mainin gitu. Awalnya foto-foto kan. Dilihat di cahaya, pakai lampu, pakai apa terus. Lah, ujung-ujungnya jadi main-mainin gua. Bisa dibilang tuh ini. Kita tuh masih anak kecil tapi terjebak pada tubuh orang dewasa. Iya, banyak film. Iya kan? Bisa. Atau mungkin masa kecilnya belum pernah main-mainan. Biasanya gitu. Itu orang-orang jadi yang orang-orang tua. Betul. Main mobilan udah tua juga. Iya. Yeah. Nah, betul. Kayak prinsip orang kan mungkin kalau udah dewasa ya mungkin kan lebih aku mau buat invest lah atau buat koleksi gitu kan. Nah, lu fokusannya sendiri apa di kalangan diecast nih? Gua mah fokusannya apa? Sebenarnya awalnya nggak punya fokusan, ya kan? Apa aja yang suka ya? Yang suka itu. Apa ternyata apa aja yang cuma? Yang buka. Nah, itu tuh. Nah, tuh. Bentar dulu. Oh, siap. Jadi ini bagus beli. Dan gua dulu belinya online, pertama kali beli online, nggak pernah beli di gantungan, coy.
online. Karena apa ya, gue nggak tahu kalau di Indomaret Alfamart itu seramai itu dunia perhunteran gitu ya, hunting ya. Betul-betul. Dan rata-rata yang gue pikir yang buat yang digantungan itu anak kecil, buat anak kecil lah, fantasi-fantasi kan, soalnya kan ngeliat-liat suka yang berwarna, berwarna gitu kan, fantasi gitu, gitu ya. Fantasi car. Nah terus gue beli online, beli online satu awalnya ya kan, terus satu lagi nambah, satu lagi nambah, lu banyak, karena suka beli, suka beli, suka beli lah. Ujungnya kayaknya nggak bisa gini juga nih. Bukan nggak bisa, maksudnya awalnya kalau ngoleksi pertama tepat, betul sih, tepat ya kan, rak kan, betul gitu. Terus debu juga jarang-jarang ngelus sih, di ininya aja, di blisternya, di blisternya ya, betul. Emang ada orang yang beda tuh, yang mau dilus atau mau yang kayak dirak kayak gini nih biasanya kan. Iya gitu kan. Nah ini buat ngelus ini. Nah ini gue buat sendiri nih. Ini gue sempat bikin ada sekitar 4 piece ya. Itu 4 piece, jadi gue coba bikin gitu kan sama ada orang kantor gitu. Bikin gitu dengan bahan akrilik 3 mm gitu. Terus akhirnya akrilik nih ya? Akrilik 3 mili, jadi deh. Seru juga nih. Seru, iya. Bikinin dah. Ya karena lu berhubung ini nih, berhubung bintang tamu pertama gua. Ini gua kasih gratis. Beneran ini? Oh, iya, seriusan. Buset. Ini beneran bintang tamu pertama. Betul. Duh, kehormatan juga dong gue. Apa nama acara tadi? Hot Wheels. Tamu-tamu Hot Wheels, Hot Wheels. Hot Wheels. Ini buat gue nih. Ambil bro. Kayaknya bakalan banyak lagi yang jelos. Aduh, thank you. Ya gitulah. Sebagai kenang-kenangan aja kan. Amin, asik. Ya aduh. Ya aku nggak bawa apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini kotor dikit ya, ntar tinggal dikit. Ya. Huh. Cakep. Cakep. Oh ya, sama ini juga. Lanjut nih, kita ke pembicaraan. Kita pencetus atau bukan pencetus sih. Yang bikin lu keracunan Hot Wheels tuh channel YouTube-nya siapa gitu awalnya? Oh iya. Siapa ya? Awal-awal kalau ngomongin channel YouTube yang gue subscribe itu bukan orang di Pulau Jawa cuy. Di mana? Kalimantan ya? Kalimantan. Ada tuh. FHR. Oh, FHR. FHR. Free Hot Wheel Reviewer. Review ya. Nah, itu siapa namanya? Om Untung, nggak salah, Om Untung. Om Untung ya? Gue lupa deh, cuman emang kayaknya. Dia ngomongnya Sobat FHR. Sobat FHR. Halo Sobat FHR. Dan main kesini. Kita nanti ngobrol-ngobrol bisa ya. Wah, ngundang lo berarti lo. Wah, jauh dong. Kalimantan, jauh. Lo mau aja kan dekat-dekat aja ngundang. Ngobrol-ngobrol ini kan banyak tuh. Oh iya, siapa nih? Boleh nanti kalau mau datang ke sini nanti tinggal DM aja di @ambewox ya. Nanti bisa kita ngobrol-ngobrol. Gak nyesel coy, lo dapet ini ntar. Soalnya persediaan masih ada. Terus abis FHR, abis Amuntung gue CTZ lah. CTZ, CTZ Om Budi lah. Om Budi, CTZ itu channel yang gue follow juga awal-awal kan. Sama mobil kecil ya, standar banget kan. Mobil kecil sih, Omobet ya. Soalnya punya ini sendiri gitu kan, punya daya pikatnya sendiri. FHR kan hunting tuh. Terus hunting videonya kan. Terus kalau siapa CTZ lebih ke apa, informatif gitu kan ya. Kalau mobil kecil mah kayaknya apa ya, Wallace aja gitu, have fun. Bersama keluarga. Ya itu dia ya. Family man banget tuh. Om Obet eh. Sini ya. Sini main dong, ayo. Nah, kalau gue tuh keracunannya dari channel PS Hobbies cuy. Tuh. Yang di Pemalang ya, si Om Paung tuh. Nah, tuh gue pertama ngeliat di channelnya dia tuh, tiba-tiba ada di beranda YouTube gue. Gue udah kira gue ngeliat channelnya dia, kok banyak. Makin banyak koleksiannya, jadi ngikutin. Tapi belum main Hot Wheels waktu itu kan. Waktu itu belum, nonton doang. Kalau gue udah. Gue udah di dunia nyata, gue udah main Hot Wheels. Terus gue lihat YouTube, iseng gitu kan, Hot Wheels gitu kan, ya keluar lah. Tadi gue ceritain tuh, gitu. Udah, ternyata emang bener banyak banget coy, dari caster yang di konten kreator banyak banget gitu. Banyak banget ya. Makanya nih gue juga sempet, apa ya namanya,
sempat berhenti juga tuh awalnya pengen apa ya? Ah nih gue passion gue di Dekes bukan ya? Itu gue sempat ada ya passion ya Dekes ya? Sempat ini bukan passion ya? Apa hobinya bener nggak sih gue? Apakah hobi tetap jalan? Cuman apakah gue harus nge-YouTube-in terus nih gitu? Oh iya gitu. Karena sempat gue sempat ngalamin bosen nih gue tuh. Sempat sampai 2-3 minggu tuh gue nggak bikin video tuh. Nggak bikin video tentang Dekes. Kalau gue niatnya ini sih, niatnya sebenarnya dokumentasi aja sih. Dokumentasi ya. Dokumentasi gue awalnya tuh kan nggak sengaja, iseng gitu kan. Gue kalau gue ngomongin jadi content creator gitu ya. Iya. Gue bawa handphone, gue ke Indomaret, ketemu. Nah, hot item gue dapat di gantungan sampai sekarang cuman ada dua cuy. Bugatti Chiron sama apa ya? Apa itu satu lagi? So, si ini, Gipser Komando. Gipser Komando. Udah selesai, gak pernah lagi dapat. Berarti warna apa? Yang biru? Yang hitam. Oh, itu udah masuk ke hitam lah. Udah kan 20-20 gue main. Nah itu pertama kali apa gak sengaja ngelihat, tapi ngetrik gue. Begitu gue ambil, ntar lu ulang. Gue rekam dulu. Berdua wajahnya gue kan. Gue rekam dulu, video cuma 3 menit kan. Terus gue iseng-iseng, ngapain ya gue ya? Kayaknya upload YouTube seru nih gitu kan. Ya udah padanya aja gua upload YouTube. Oh. Itu bulan Maret 2020. Oh gitu. Iya, bulan Maret 2020 itu. Pertama kali pas WFH coy, corona mulai kerja gua WFH. Gua keluar ya kan. Baru enggak tahu sih ya. Gitu. Ngetrik gitu. Lagi kan. Gua juga sama tuh pernah kayak gitu. Jadi kayak nemu hot item. Taruh dulu. Nah, kan. Jangan mundur ya. Wih, ada hot item bro. Kayaknya semua content creator semua gitu. Ayo ngaku. Pernah nih, gak apa-apa itu. Gak apa-apa itu, wajar lah. Itu kan kita gak tahu dapat hot item. Nah, kan live gitu kan. Betul. Gak settingan dong. Ada yang settingan kali? Ada aja kali ya. Iya ada. Ada settingan. Kalau kita liatin Facebook ramai banget tuh. Aduh. Aduh. Oh iya, gue mau ngomongin juga nih. Gue mau buka channel lo dulu nih. Canggip. Canggip. Encang Yip, ini logonya kenapa mobil warna hitam ada tulisan Encang Yip gitu, terus dengan logo background warna kuning coy, itu apa? itu sebenarnya kalau kuning biar eye catching aja, biar jadi ya. Point of interest. Betul. Lagi di komen atau di timeline itu kan ya. Betul. Kuning tuh marketing banget. Ada dong. Terus. Kalau hitam ya biar kontras. Biar kontras ya. Sebenarnya terinspirasi dari Bike to Work juga sih. Logo Bike to Work tau kan? Bike to Work tau. Kuning hitam benar. Kuning hitam betul. Kalau mobil mah mobil. Intinya gue pengen mobil yang nggak ada mereknya gitu. Karena gue nggak di endorse sama mobil apapun. Terus soalnya logo lebih sensitif ya biasanya nanti. Iya. Itu insya Allah udah gede ya kan namanya kan nggak bisa. Nah, logo bisa. Nah itu dia pengennya logo ya udah itu aja terus-terusan tuh nggak usah ganti-ganti. Situ ada ban sebenarnya bannya ban dua polos sebenarnya sih itu kayak kacamata gitu coy. Oh ada artinya ya. Ada kalau gue filosofinya gitu lah. Jadi itu dari sudut pandang gue pokoknya gitu. Channel gue dari sudut pandang gue jadi lo nggak boleh protes komplain ya kalau ada apa-apa ya itu sudut pandang gue. Oke cakep boleh tuh. Encang Yip gue tadi ya. Encang Yip. Oh iya. Namanya Arif dipanggilnya Ayip. Ya. Gitu. Berarti selama lu hunting nih di dunia perdagangan di Alfamart, Indomaret atau di Alfamidi, berarti yang paling hot item itu ya. Iya. Bugatti Chiron ya. Bugatti Chiron doang. Belum pernah STH belum? Iya, boro-boro. Oh, kalau THR reguler di toko ini nggak sengaja juga di toko bayi. Bayi. Batman cuy. Oh Batman gue tahu tuh yang panjang itu. Nah udah deh. Selebihnya gue jarang hunting offline ya, online terus. Cuman di situ karena keperluan konten coy, konten. Gue kadang-kadang bawa kamera gitu nyisir. Nah itu juga tuh sebagai konten kreator, sebagai decaster ya. Itu kan kita butuh yang namanya modal untuk barang untuk di review, bener nggak? Itu benar. Berarti kita kan harus mengeluarkan tabungan kita ya, buat ngisihin tabungan ya, buat ya. Hot Wheels. Nah dari ibu negara ini disisihin berapa nih tiap bulan nih kalau boleh tahu nih?
Jadi ibu negara dengerin kita lagi ngobrol guys sebenarnya oh, bareng gue. Bininya, istrinya. Ya, bini gue benar. Iya. Istrinya si Incang nih ada di belakang kamera nih. Biarin dia dengar. Apa ya? Dijatahin apa enggak? Enggak ngomongin nominal ya, dijatahin atau enggak apa sesuka hati lo apa gimana? Yoi, pasti dijatahin lah. Daripada enggak dapat jatah. Tapi gini. Tapi gini lucunya gini. Kadang-kadang ya, kadang-kadang nih kalau lagi ya, kalau bukan yang di Indomaret atau Alfamart tapi di Toy Kingdom gitu-gitu ya. Kadang-kadang yang gue yang ngerem malahan, coy. Yang ngerem nyonya, kayaknya nyonya. Yang ngerem nyonya. Soalnya itu kan di Toy Kingdom Kids Station kan banyak banget tuh ya banyak kan. Banyak pilihan, banyak merek. Ya udah deh kadang-kadang juga gue colek aja. Woi, sayuran belum beli, coy. Besok makan apa nih? Tapi dia sih yang sering ngerem kalau gue kan online terus kan. Yang lain gitu. Jadi memang harus di balance lah ya. Maksudnya kan gue ngomong sotoy sedikit enggak apa ya kan gue dari caster sotoy juga ya. Apa? Kalau hobi betul. Kalau masalah ada tiga tahap hobi deh gitu. Hobi yang kita mengeluarkan uang itu hanya untuk hobi. Betul. Kedua ada tahap kita hobi tapi udah bisa dari hobi sendiri beli hobinya gitu loh ya. Maksudnya ya. Dan yang ketiga yang terakhir yang itu yang dari hobi kita bisa menghasilkan gitu. Ketiga tuh kan kita ngeluarin duit terus kita balance ya kan dari hobi untuk hobi terus dari hobi bisa ngasilin. Nah, di mana lu sekarang? Gimana tuh sekarang? Dengan subscriber kita ya yang di bawah 1000. Apakah ia menghasilkan? Tidak. Guys, makanya subscribe ya channel kita ini ya. Tapi di balik itu semua kita menciptakan namanya pertemanan ya. Oh iyalah pasti lah. Yang namanya kenal dengan komunitas. Bisa aja peluang bisnis ya. Kita kerja di mana backgroundnya saling ketemu. Oh mau kerja di sini. Mungkin bisa bantu kali. Mungkin gitu kan. Bisa. Itu ya. Ini lah ya. Ambil untung gitu kan. Apalagi kalau gue pikir kalau udah apa? WFH nih apa corona udah selesai nih kan pasti banyak kopdar lagi dah. Kopdar atau event-event nih biasanya yang suka pameran tuh gue kangen banget sumpah. Ya, gue belum pernah ikut event gede. Oh kemarin doang yang Daiki Switchius. Ya gue ketemu tuh. Iya kan ketemu. Itu gue awalnya nih dinyolek dulu nih. Tetet ini siapa? Gue awal jujur ini siapa? Pakai masker kan ya? Ini siapa? SKSD aja gue. Terus buka kencang hip. Oh gue tahu. Soalnya kan gue lupa ya, lupa apa, muka gak inget kan gitu, kalau nama, oh iya sering komen nih, sering ini ya kan gitu. Sering komen guys, jadi diingat, jadi lo kalau ketemu sama kita, colek aja gak apa-apa. Iya, pasti tuh yang sering komen juga pasti gue inget nama-namanya siapa, kalau di ketemu di tempat, siapa aja pasti tahu lah ya. Ngeh gitu pasti inget. Terus kemarin dari Kertijus, borong berapa? Aduh. Ntar si ibu negara di rumah denger nih. Aduh. Oh nggak ngajak ya kemarinnya? Oh, ini sebenarnya gue ngajak. Cuman dia gue tinggal di salon. Ya, gue tahu tuh. Gue tinggal di salon ya kan. Terus akhirnya, udah kamu situ aja. Gue aku mau jajan ya. Bisa banget ya buat biar banjain istri kita manjain diri sendiri. Oh ya. Bisa. Tapi memang ya kalau karena ini sih apa lagi kerumunan gitu gue nggak berani ya ngajak gue ini gitu akhirnya salon aja lah biar ini atau mau nongkrong di mana gitu nanti dia nungguin itu biasanya tapi tetap pakai masker kan tetap pakai masker betul gitu lah dia gara-gara pakai masker itu juga nggak jadi saling kenal kan iya jadi kenal cuma nama di channel lagunya lihat muka belum iya oh lu gini mukanya begini gitu. Nggak taunya pas di channel YouTube besok pas pada posting baru ketawa iya. Ada lo di sini ada gue di situ kan baru dia komen lagi nah itu tuh persahabatan konten kreator dari Kes karena kalau kontennya cuma tangan doang ya kan kalau nggak suara begini ya kan review doang mukanya nggak ada ya makanya kita tampilin muka lah ya ada yang nggak berani tampilin muka teman kita senior Fember bukan no, siapa sih Fember mau apa Mr. Iron Man, Mr. Iron Man. Oh. Tapi dia sempat udah iya, buka loh awalnya kan tutupin ya. Dulu kan kita sampai penasaran banget. Nah, itu juga tuh salah satu yang bikin ini tuh kan. Channel YouTube. Siapa Mr. Iron Man ini?
Sekarang main balap deh coy. Main balap. One Man Racing. Ntar gue diundang balap ya. King. Ikut deh, ikut ini deh, ikut balapan deh. Balapan. Ikutnya gimana sih tuh gue lupa deh. Sempet. Belum kasih tahu caranya. Apa kita kirim mobil apa ya? Boleh nanti kita DM-DM-an aja. Nah, om kirim mobil om. Aduh, oke. Mungkin ini udah lama juga nih, sekitar 20 menitan lebih ya. Ini masuk ke segmen terakhir nih. Waduh. Jadi gini guys, jadi di segmen terakhir ini kita diwajibkan, diwajibkan itu masing-masing membawa Hot Wheels reguler ya. Gue bawa enggak ya? Waduh, nah tadi kan kita udah sempat janjian kan. Bapak om, kita nanti tukar-tukeran. Dari nilai ataupun dari rennya pun itu enggak usah dinilai karena itu kenang-kenangan. Nah, nanti Hot Wheels yang dikasih dari tamu di sini, nanti gue pajang di sini coy. Oh, begitu. Pantesan ini sekarang masih kosong. Episode 2 dan seterusnya kalau banyak nanti gitu. Cakep. Istilahnya kayak tanda tangan lah kan kalau di restoran-restoran kan ada artis tuh suka tanda tangan. Nah, ini kita tinggalin Hot Wheels-nya. Berarti Hot Wheels-nya buat tanda tangan. Tapi ini bakalan lebih ini lagi nih kayaknya nantinya. Kalau nanti banyak tamu Hot Wheels bakal panjang kan. Oke. Siapa lagi yang mau diundang berarti ini ya? Kira-kira sebelah gue siapa nanti ya? Sebelah gue siapa kira-kira? Ini ada Om Obet ya kan, Om Budi ya kan. Yes, wih, banyak. Om Obet. Tanyain dulu tadi. Sama macam-macam lah nanti bisa siapa aja bisa datang. Yang jauh-jauh. Jauh-jauh dari luar kota. Waduh. Ntar kita sediain ini. Lo sediain itu kamar. Kamar ini. Oke, ini langsung kita ambil Hot Wheels. Mana ya? Hot Wheels itu? Nah, ini dia. Waduh, ditutupin. Gak apa-apa. Udah ngasih tau duluan gue. Gak apa-apa. Nih, gue udah nyiapin nih Hot Wheels reguler. Aduh, gue suka. Aduh, apa ini guys? Aduh. Ini gimana ya sistemnya? Kita tukeran begini. Tukeran. Kayak gue udah kayak tukeran kado dong. Iya, tukeran kado. Tutup dulu ya. Ini. Coy. Aduh, mudah-mudahan suka ya. Gue gak apa aja lah ya, terima ya. Iya. Ini apa ya? Ya kita kasih. Tapi kita kasih. Boleh kita kasih itu tukeran. Tapi syaratnya itu langsung kita lus cuy. Gak boleh dalam keadaan blister nih. Kita langsung bongkar. Emang mau dijual apa ya? Iya, ini kan buat kenang-kenangan cuy. Terus bongkar nih. Bongkar. Buka. Siapa duluan nih? Duluan buka. Wah. Kan kalian posisinya udah kebuka nih. Gue tinggal. Wah, panjang cuy. Ush. Wah, ini kayaknya kesenangan nyonya gua nih. Oh, bener cuy. Nih, lihat. Wih, Honda CRX nih. Ini gua juga suka nih. Waduh, gua belum punya sih kayaknya nih. Alhamdulillah kalau belum punya jadi bisa. Mantap. Itu ada sejarahnya gua. Oh, apa nih sejarahnya? Tadinya gua mau jadiin fokusan, cuman enggak jadi akhirnya. Oh. Enggak apa-apa, bagus. Ayo kita langsung lus bareng ya. Satu, dua, tiga. Kita buka. Ih, ini namanya dobrak bareng ya. Dorang gue, cepetan gue kalau urusan dobrak. Keren cuy. Ih, gue baru megang loh ini bentuk lusannya. Keren. Gue malah belum pernah megang lusannya itu. Ini keren cuy. Ini juga. Ini seru juga ya. Gue baru lihat kok yang ini ininya, tahun tamponnya gini ya. Sama loh itu. Kan masih biru. Ini masih biru. Itu 2022 ini 2019. Oh iya, 2019 nih. Sana masih warna biru itu kalau biru tua ada 2020 ya. Nah, itu guys, gitu-gitu ginian tuh kode-kode kita tuh harus tahu juga tuh seorang dari Kestra apalagi yang Hot Wheels. Yes. Ini langsung kita taruh di sini kan. Ini. Gue ikutan mulai enggak gue terus ini deh. Itu bawa pulang nanti. Cukup kan? Duh, cukup lah. Ini udah diukur ini. Gue diukur itu emang buat cocoknya emang buat jeep itu muat ukuran guys tuh mantap ya. Oke, mungkin tadi kita ngobrol, maaf ya suaranya ada hujan mungkin nih kedengeran lagi hujan deras tuh di luar. Di gua kesini juga sebenarnya hujan-hujanan bikin. Gak apa-apa kan, demi silaturahmi. Silaturahmi. Tapi tadi gue mau cerita yang itu tuh dikit tuh, lanjutin, gue agak tergelitik nih. Oh apa tuh, boleh ya. Oh, sekalian ini kan nyebarin apa ya? Nyebarin kebaikan. Nyebarin sotoyan gue sih ya. Tadi lo awal-awal ngomongin cuan gue. Oh iya, cuan. Gue pernah bahas juga tuh di channel gue tuh. Oh iya, boleh. Nah itu lo
kan ada kategori di mana Dexter itu ada yang milih beli karena suka, beli karena nguntungin, atau mau beli mau dibuat di koleksiin ya, doang gitu kan. Kalau gue sih nggak sampai serumit itu, hidup gue nggak sampai serumit itu coy. Jadi ya gue sadar diri kan, ya, kita harus sadar diri lah ya. Kalau kita hobi, apalagi hobinya masih tahap satu, hobinya yang kita harus mengeluarkan uang untuk hobi kita, ya udah. Bener kata Om CTJ juga, Om Budi kan, sesuai kemampuan aja. Sesuai kemampuan, betul. Sesuai kemampuan, kita beli. Terus, kita suka, share oke kan. Terus kalau ada yang ngomong-ngomong soal apa, gue beli ini investasi, sebenarnya sih, sorry itu saya, itu buat tenang-tenangin diri sendiri aja tuh kalau gue bilang. Betul, betul. Betul. Lu boleh boleh karena setuju. Betul, setuju. Karena kita beli mainan, gitu kan? Terus biar enggak dibilang sama orang-orang lu udah tua masih mainan aja. Iya. Ini buat investasi, coy. Investasi padahal mah ya enggak gitu. Betul. Tapi bisa investasi, ada investasi. Betul, betul. Investasinya ke emosi, ya kan? Betul. Ke perasaan senang, happy gitu. Kalau urusan investasi yang cuan mah ya enggak yang hasil reguler juga. Iya, benar. Tapi jujur, gue sampai ngoleksi tuh Hot Wheels apa yang seri 52 tahun ya, yang geser ya. Gue sampai punya di rumah, tebak-tebak berapa? Berapa? 7. Anjrit. Dari mana itu? Dapat di Indomaret. Beneran? Beneran. Oh, pernah ada di channel itu ya? Wah, ada ya? Dapat tuh, dapat 5 kan awalnya langsung, 2 nya gitu. Iya, bener-bener. Gue sampai sekarang belum dapat. Nanti gue kasih deh. Bisa aja nih kalau ini ngodengin. Gue nggak, gue itu juga jadi perhantingan gue sama nyonya paling jauh loh nyari geser. Tapi belum dapat tuh. Itu lebaran itu, malam takbiran nonton YouTube ada yang udah dapat, besoknya lebaran hari pertama yang oh iya gue ingat ya, lebaran hari pertama. Gue langsung cus itu. Enggak dapat gue dari Depok sampai Jakarta Pusat. Senin bolak-balik Alfamart dong, Alfamidi itu enggak ada. Enggak dapat, Bang. Udah keduluan orang berapa puluh gitu ya sama nyonya berdua. Hari pertama lebaran. Enggak dapat tuh, tapi satu Indomaret apa dulu ya? Alfa kali ya? Alfamidi ya? Alfamidi. Langsung ada 5 cuy di sebaris tuh gitu, langsung aja gua ambil. Beruntung. Mungkin Dexter yang kasirnya, kasir Dexternya belum masuk. Belum masuk. Iya, lupa. Pas lagi datang-datang besoknya, loh habis mana nih? Nah itu dia, belum berarti. Oh, gue ngabisin deh. Yes, itu sih, sotoy gua. Jadi, ya, apa-apa lah. Hobi ya, hobi ya. Have fun ya, have fun. Gitu. Hotbox, apakah kemungkinan nanti lu main Tomica juga nih? Ada. Kalau untuk lari dari Hot Wheels dan Matchbox, kayaknya gue bakal dalam waktu dekat si Majoret. Oh, Majoret. Karena Majoret bisa ini lah, bisa digapai juga. Kalau lu bilang mana? Tomica. Bukan, kayaknya gue nggak dulu deh. Sorry ya, gue punya temen juga tuh Tomica si apa? Minikar Terapi Om Kev. Gue kayaknya nggak bakal main Tomica dulu deh. Mikirin raknya gue harus gede coy. Gitu. Wah ini tuh kami pertama ya tuh Honda CRX by Encahit. Nah gue bangga nih ada pertama sih. Oke, mungkin sampai sini dulu ya kali perbincangan kita nih, perkenalan kita. Okay. Nanti kita sampai ketemu lagi nih di event-event atau komunitas kumpul-kumpul lainnya yang kobler-kobler ya. Kalau kita hunting bareng ya, teman-teman. Hunting bareng boleh. Hunting bareng ya. Hunting bareng mungkin itu sih. Di jalan Raya Bogor gitu misalnya. Wah, itu cakep. Oke. Bye-bye. Dadah. Jangan lupa mampir.